Halo, assalamualaikum sahabat sehat. Ketemu lagi dengan saya di sini. Hari ini saya mau makan labu kuning, teman-teman. Saya punya labu kuning. Ini saya tuh tekstur labu kuning yang ini tuh saya suka banget ya, teman-teman. Ini rasanya itu pulen, warnanya cantik, kuning banget gitu ya, teman-teman. Ini asli labu kuning Taiwan. Jadi saya mau dikukus untuk makan malamku ya, teman-teman. Makan malamku hari ini, malam ini kukus labu kuning, sama nanti saya mau tumis-tumis ayam pakai kemangi gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, karena ini labunya agak muda, jadi kulitnya tak usah dibuang, teman-teman. Jadi dicuci yang bersih ya, teman-teman. Nanti dikukus dengan kulitnya ya, teman-teman. Ini aku suka banget labu kuning yang ini, ketimbang labu kuning yang kulitnya kuning itulah, teman-teman. Oke, dicuci udah bersih, lalu saya potong-potong, teman-teman. Potong-potongnya sesuai selera aja ya, teman-teman. Nanti kukus selama 20 menit ya, karena labu ini cepat matang ya, teman-teman. 15 menit juga sudah matang ya, teman-teman. Jangan terlalu lembek. Oke, saya potong-potong ya, teman-teman. Dan tuh kan warnanya sangat cantik, aku tuh suka banget yang ini tuh, enak rasanya, pulen gitu, teman-teman. Apalagi ini di jus juga enak, dibikin apa namanya, dibikin sup juga enak banget, mantap deh pokoknya. Oke, saya potong-potong dua aja ya, teman-teman. Dibuang kulitnya, dibuang bijinya, boleh juga dikukus dengan bijinya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, tonton terus videonya, jangan di skip ya, teman-teman. Nanti saya mau makan malam dengan labu kuning, teman-teman, pengganti nasinya ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton video saya, mengklik channel saya ini, dan semoga channel saya ini cepat berkembang. Dan terima kasih support dan dukungannya, teman-teman. Oke, lanjut menonton ya, teman-teman, jangan di skip ya. Oke, bye bye. Nah, teman-teman, saya mau masak tumis ayam kemangi ya, teman-teman. Di sini untuk lauknya nak makan malam. Di sini ada ayam sama ayam dada, saya udah potong-potong kecil ya, teman-teman. Ini ada kemangi, terus bumbunya saya bumbu racik, bumbu apa ini namanya? Bawang putih, jahe dan cabe ya. Bawang apa namanya, bumbunya yang sangat simple aja karena nggak ada apa-apa ya. Ada bawang putih, ini jahe, terus ini cabe. Nanti saya kasih kunyit sedikit ya biar warnanya cantik ya, teman-teman. Oke, saya masak, saya simple-simple aja ya. Di sini ada nasinya nanti saya pakai apa ini, labu kuning ya. Labu kuning udah saya kukus untuk we'll be right back.
teman-teman, ini kasih sedikit garam Himalayan ya, sedikit aja. Nanti oke, teman-teman, selesai sudah saya menumis ayam dan saya mau tata ini di piring ya, biar cantik. Ini labu kuningnya udah saya matang, dikukus matang ya teman-teman. Nah, ini si cantik labu kuning untuk makan malamku pengganti nasinya teman-teman. Ini tuh enak banget loh teman-teman, pulen gitu ya, aku suka dengan warnanya cantik. Nah, ini tumis ayamnya teman-teman. Ayamnya itu bagian dada saya potong kecil-kecil ya teman-teman. Bumbunya cuman bawang putih, jahe, cabe, dan saya kasih kunyit sedikit, kasih sedikit garam Himalayan sedikit aja teman-teman, tanpa penyedap ya, saya kasih madu. Terakhir nanti sudah matang semuanya, udah mau diangkat baru kasih sedikit madu, 1 sendok madu, jadi rasanya ada gurih-gurih gitu ya, seperti pakai penyedap seperti itulah teman-teman. Ya boleh juga pakai sedikit jeruk nipis, jadi enak asam manis kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai ditata, tinggal dimakan, disantap. Selamat mencoba teman-teman ya, ini menu sehat dari saya, yaitu labu kuning, ayam suwir pakai kemangi. Oke, assalamualaikum.